Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Austria di kelas Moto2 yang digelar hari ini Jumat 18 Agustus 2023 beserta daftar klasemen terbaru Moto2 2023. Sam Kyat Chandra keluar sebagai yang tercepat pada free practice pertama MotoGP Austria di kelas Moto3. Di urutan kedua ada Pedro Acosta, di urutan ketiga ada Philip Salah, di urutan keempat ada Ai Ogura, di urutan kelima ada Tony Arbolino, di urutan keenam ada Fermin Aldeguer, di urutan ketujuh ada Jack Dixon, di urutan kedelapan ada Cristiano Fitti, di urutan kesembilan ada Albert Arenas, di urutan ke-10 ada Manuel Gonzalez, di urutan ke-11 ada Izan Guevara, di urutan ke-12 ada Alonso Lopez, di urutan ke-13 ada Sam Loes, di urutan ke-14 ada Barry Bartos, di urutan ke-15 ada Joe Robert, di urutan ke-16 ada Sergio Garcia, di urutan ke-17 ada Jeremy Alcoba. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Daftar klasemen Moto2 hingga saat ini di peringkat teratas ada Pedro Acosta dengan 156 poin. Di peringkat kedua ada Tony Arbolino dengan 154 poin. Di peringkat ketiga ada Jack Dixon dengan 104 poin. Di peringkat keempat ada Aaron Canet dengan 96 poin. Di peringkat kelima ada Alonso Lopez dengan 92 poin. Siapa rider jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.